Hai kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata. Seperti biasa, aku akan review beberapa tas untuk setiap episode. Kalau ada yang suka, langsung aja di screenshot. Chat ke toko bisa di WA ke nomor 08-17x277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Ya, ini adalah tas second, jadi kakak wajib kudu mesti ngeliatin dulu review aku dari awal sampai akhir tanpa skip ya. Supaya kakak tahu semua kondisi tasnya seperti apa ya. Aku sengaja tidak memunculkan mukaku, karena apa? Kakak fokus aja ke tasnya. Ya, supaya karena ini tas second ya kak, banyak aja yang menurut aku wajar, menurut kakak nggak wajar, menurut kakak wajar, menurut aku bermasalah gitu ya, seperti itu. Oke, kita mulai aja yang pertama. Oh, jangan lupa di like dulu video aku dan di subscribe dulu channel aku supaya kakak dapat terus notifikasi terbaru dari Renata's Class Set. Oke, kita mulai aja yang pertama. Ini aku punya Tory Burch ya, ini yang Amanda. Ini yang sling atau shoulder, dia bisa dua macam ya. Kulitnya kulit gajah kak, Tory Burch-nya keren banget. Kakak boleh cek dulu ya. Kakak screenshot dulu video aku, di post dulu video aku, terus kakak Google Lens berapa harganya, boleh dicek dulu ya. Ini kak, cakepnya po. Kulitnya kulit asli, kulit gajah ya. Tuh Amanda, ya ini shoulder. Kak, hardware-nya masih cantik. Ya, penggunaan wajar sekali. Ini hardware-nya rantai di mix sama kulit. Fetter handle masih aman, gak ada kulit kering sama sekali. Cantik sekali Tory Burch-nya ya. Kemudian ini size-nya tuh di size 27, lebar di 9, tinggi di 23. Dulu waktu aku belum ngerti balka, aku beli second ya. Ini second otentik aku beli, itu di 5,5 juta. Second otentik aku punya tuh. Ya, warnanya marun. Nanti kapan-kapan deh kalau aku udah bosen, aku akan jual ya. Itu aku beli kayak gini ya, itu di 5,5 second ori ya, otentik ya. Nah, ini aku baru lagi. Aku dapat dari balka. Secakep ini, kakak boleh cek ya. Tuh, ya bagian belakang dia ada pocket ya, ada pocket, fetter-fetter masih aman. Dalamnya semua sudah tori-tori-tori gini semua. Kelihatan nggak? Tuh, tori-tori gitu ya. Fetter-fetter masih aman. Di sini sudah dilapis kulit juga. Kita masuk ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia pakai kancing magnet seperti ini. Oke, ada satu pocket tanpa zipper. Tuh, semuanya sudah tori. Bagian pinggir kulitnya masih aman banget kak, ini masih mantep banget ya. Ini orang masih jual di kisaran 3,5 juta ya. Aku aja beli 5,5 juta itu tahun kapan ya, tahun 2021 kayaknya. Nih ya kak, satu kompartemen, kemudian ada dua pocket tanpa zipper di bagian depan ya. Kakak ini udah original kak, bener mantep tuh ya. Kemudian di bagian belakang ada satu pocket berzipper. Zippernya sudah YKK kak, tuh original kak, ya. Kalau US mah aku masih bisa, tuh ya. Kalau untuk Eropa tolong di entrup ya, entrup yang bener. Ya ini ada plat besi, kemudian di bagian sini ada made in China ya. Ada tag made innya masih yang seperti ini, tahun 2013 bulan 5 ya. Ini buatan tahun 2013 bulan 5. Cantik, dalamnya nggak ada masalah kehidupan. Ya kak, ini masih aman banget, nggak ada penak, nggak ada retouch, repair apapun. Ini masih mulus banget ya. Dan dia sudah YKK zippernya ya, dan sudah ada nomor serinya. Buat yang ngerti aja kak, buat yang ngerti aja ya. Ini kak masih cakep banget, kakak boleh lihat ya, kakak boleh lihat lampu aku terang dan aku memberikan langsung tasnya di depan layar ya. Kalau ada yang mau aja, yang ngerti barang ya kak ya, ini kasih aku di 1,75. 1,75. Ya ampun, aku beli 5,5 kak, tahun 2021 ya. Kemudian berikutnya aku punya Versace. Ini juga cakep kok ya, aku punya Versace. Cakep kok kak, ini kamera back, warnanya pink peach gitu ya. Kemudian dia tuh bisa di sling ya, kamera back mah di sling ya kayak di shoulder juga bisa sih. Talinya sudah nyambung, nggak bisa lepas pasang, dan dia bisa di adjust ya. Ini dari Versace, size nya kak di 19, dompet panjang masih bisa masuk.
Lebarnya di 7, tingginya di 15 ke 16. Kulit asli. Kulit asli Versace, lihat hardware-nya masih bagus banget tuh. Ya, si Medusanya masih bagus. Persudutan masih aman. Ya, persudutan masih aman. Pemakaian sangat wajar, lihat pinggir-pinggir masih aman. Hardware-nya masih cantik, ya. Persudutan masih aman, warnanya bersih, ya. Warnanya bersih, tuh. Hand strap. Apa sih ini, Kak? Long strap. Long strap-nya kulitnya nggak ada yang pecah, ya. Kulitnya masih aman, fetter masih oke. Bagian belakang dia nggak ada apa-apa ya, Kak. Cuma seperti itu aja. Ada pemakaian sedikit nih di bagian sini. Ya. Dia kayaknya ketempelan cat apa gitu, warna krem. Ya, kalau nggak diperhatikan sih nggak kelihatan ya. Cuman karena lampu kuterang, jadi aku kasih tahu karena kelihatan. Kemudian di sini zipernya sudah zipper Versace. Ya, Kak, zipernya Versace yang ada kode-kode. Ya, jadi dia bukan zipper polosan. Nih, Kak, ya, sudah ada kodenya. Oke. Dalamnya kita masuk, dalamnya itu dia bludru tebel ya, dia bludru tebel gitu, andai saja kelihatan ya. Bersih, nggak ada bekas repair ya, nggak ada bekas repair. Kak, lihat jahitannya rapi sekali, kelihatan nggak sih jahitannya rapi sekali ya. Bagian belakang ada satu dia ada satu kompartemen, satu poket tanpa zipper di bagian belakang. Versace ya, bukan Versace Coacher atau Versace Jeans. Ini Versace, made in Italy. Kakak boleh lihat jahitannya. Perhatikan jahitannya. Dia lengkap dengan tag, Kak. Tagnya nggak bisa aku lepas ya. Tuh, aku cuma bisa kasih lihat, Kakak. Itu dia tag-tagnya. Hergens, apa nih bahasa Italia kali ya? Hergenstedt in Italian. Tuh, di situ. Dia lengkap tag. Tagnya tag gondrong. Kelihatan nggak sih itu ya, dia ada tag gondrong 2 ya. Aku nggak bisa kasih lihat jelas sih di situ ya, cuman di sini ada Gianni Versace, ada alamatnya Milano Itali, CLG nomor seri Versace dot Certilock, model bla 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 Tessuto bla bla bla, made in Italy, fabric in Italy. Kak, itu panjang, dia lengkap tag ini jarang ada. Seandainya kakak bisa lihat tuh ya. Ini lengkap tag ya, Kak ya. Jarang terjadi Versace, Gianni Versace ya. Bukan Versace Jeans, Versace Culture atau Versus, bukan ya. Ini Gianni Versace, cantik banget. Kalau ada yang mau, yang mengerti barang aja ya, Kak ya. Kasih aku 920.000. 920. Kemudian berikutnya, lengkap tag, Kak, jarang. Versace itu lengkap tag itu jarang. Ya, apalagi yang beredar itu biasanya Versace-Versace yang yang jadul ya, yang vintage. Ini aku punya Dior. Ya, kulitnya cakepol. Ya, kulitnya cakepol. Hardware-nya lihat dong, ya, tuh. Nih, masih sehat. Hardware sehat, semua sudah emboss CD-CD, ya. Tuh, Christian Dior kulitnya masih bagus, nggak ada yang ngeletek, nggak ada yang kekeringan. Kak, kulitnya ini bagus, Pol. Pegang, kakak rasakan ya. Bagian belakang masih aman, nggak ada yang lecet ya. Ini size-nya di 23-24, lebarnya di 9, tingginya di 17 ya. Ini kita buka, oke. Dia terbuka begini, dalamnya langsung suede. Bagian persudutannya masih aman ya. Bagian sini juga aman kulit-kulitnya. Kemudian, sorry. Dalamnya juga suede ya, satu kompartemen debu-debu manja, ada satu poket tanpa zipper di bagian depan, ada satu poket dengan zipper di bagian belakang. Ya, Kak, bersih sih, nggak ada bekas-bekas kotoran atau bekas-bekas repair ya. Di sini sudah CD. Di sini Christian Dior Paris ya. Nomor serinya biasanya dia ada di dalam sini, dia kayak di kulit biasa gitu atau nggak di balik sini. Tapi kalau yang ini aku pernah nemu juga di dalam ya, di dalam, tapi ini nggak ada ya. Tuh, nggak ada. Jadi ini anggap aja tidak bernomor seri ya, Kak. Tidak bernomor seri, tapi kulitnya udah bagus banget. Dan ininya sudah bukan polos ya. Sudah yang bukan polos, tapi yang sudah CD-CD. Tuh, jelas sekali. CD-nya jelas sekali ya, Dior-nya tuh. Ya, tuh. Yang ngerti-ngerti aja. Ya, ini kalau ada yang mau ya, Kak. Ini kalau ada yang mau, cantik banget ini CD-nya ya. Kasih aku ini di harga berapa ya? 590 aja deh. 590 ya. Oke. Okay.
Kemudian berikutnya, aku punya Bottega Veneta, Kak. Ada yang cari nggak? Ya, ini Bottega Veneta kaset, warnanya pink. Ya, pinknya tuh pink seger gitu. Pink seger, ya. Ini size-nya agak besar. Size-nya di 26. Biasanya aku dapetnya yang di 24. Kemudian lebarnya di 5, tingginya di 15. Kulitnya kakak boleh lihat, jahitannya udah bener cantik deh. Nih ya, jahitannya bener cantik, fetter-fetter masih aman. Ya kak, pemakaian wajar, nanti kita lihat ya bagian wajarnya sih di bagian fetter. Ya, tuh. Kayak ada, ya bekas tangan lah ya kak, kan kena keringat ya. Tuh. Ya, tapi masih wajar banget tuh, lihat. Bagus ya, masih bagus, warna masih jreng ya, tuh. Bagian sini udah ada jahitannya. Ini kita masuk ke dalam. Di sini sudah Bottega Veneta, ada pemakaian sedikit ya di bagian sini ya, karena tuh yang ini aja, tapi ini mah nggak karat ya, karena dia kan makainya begini kak, tuh makainya begini ya, seperti itu. Kemudian bagian persudutannya, nah ini fetternya nih sedikit aja ya, sedikit di bagian sini, tapi kulitnya aman banget kak, kulitnya aman banget. Tali panjangnya ada ya. Tali panjangnya bisa dilepas pasang, nanti kakak pasang sendiri aja ya. Tapi yang aku mau kasih lihat, tali panjangnya sudah segitiga, jahitannya juga sudah rapi ya kak. Fetter-fetter masih aman. Di sini sudah Bottega Veneta made in Italy ya, Bottega Veneta made in Italy. Fetter kulit masih aman, pemakaian tadi di bagian ujung aja ya. Dalamnya satu pocket, satu kompartemen. Nggak ada lapisan, langsung kulit ya. Di sini Bottega Veneta made in Italy ya. Kemudian di sini ada pocket, pocketnya berzipper, dan ada lengkap tag originalita certificate, certified of originalita ya, di sebelah sini ya kak ya. Oke, ini cantik, ini made innya made in Italy juga ya, keren banget ini kak ya. Warnanya warna pink, kalau ada yang mau. Cantik sih, cantik Bottega ini. Kalau ada yang mau, kasih aku di harga 1,9 ya. 1.900.000 orang masih jual di atas 2,5 ya. 1.900.000 jarang ada ya. Oke. Oke kak, kita lanjut ya. Next, yang terakhir ini aku punya Louis Vuitton ya. Dia bisa di tas ketek, bisa juga di shoulder ya. Bisa ketek, bisa shoulder. Strapnya lebar ya, kalau aku bilang ini kalau di ininya dilepas itu bisa jadi kayak buat cowok ya menurut aku ya. Atau misalkan dia bisa jadi clutch juga ya. Jadi ini bisa unisex ya kak ya. Ini masih rapi banget, lihat bunganya rapi sekali ya. Bunganya rapi sekali. Kemudian bagian sininya juga sudah cantik ya. Kulitnya lembut banget nih, fasetanya lentur banget. Size-nya ini size 25,5 ke 26, lebarnya di 6, tingginya di sekitar 18 ya. Nih, kayak gini modelnya. Oke, bagian handle-nya ya, dia sudah LV. Kemudian dia fetter-fetter juga masih aman, long strap-nya masih rapi ya, masih rapi tuh. Terus seperti itu dia lebar. Kemudian dia bagian sini sudah Louis Vuitton Paris made in France, L-nya pendek, O-nya bulat sempurna ya. Cantik jahitannya juga sudah ada yang apa namanya? Double stitching. Ini monogram ya Kak ya, yang monogram, persudutan-persudutan masih aman. Kulit masih cakep. Kemudian ini kita buka ya, zipper-nya sudah LV, kita masuk ke bagian dalam, dia langsung bulit. Ya kak, ini serinya seri M. Kalau dari narasumber yang aku cari, narasumber, pokoknya source yang aku baca-baca, infonya tuh kalau huruf M begini kak, biasanya kan 2 huruf sama 4 angka ya. Kalau yang M itu biasanya katanya itu untuk Japan's market, jadi untuk market Jepang. Kakak tahu di Jepang itu barang palsu tuh nggak ada ya, semuanya barang asli. Dan Jepang itu terkenal dengan market thrifting untuk tas branded. Jadi mereka memang harganya kalau di Jepang itu kakak belinya katanya murah, walaupun nggak bakal ada yang semurah di Bal ya. Seperti itu.
Jadi ini nomor serinya seri M, kemudian tadi mat innya sudah di bagian sini. Dalamnya satu kompartemen, dia agak kotor sedikit di bagian sana ya, cuman dia kan karena kulit jadi bisa dibersihin aja pakai clear lotion. Kemudian ada satu kompartemen, ada satu pocket tanpa zipper. Oke Kak, gitu aja ya sudah semuanya. Ini tasnya bisa di shoulder, bisa di sling ya Kak. Kalau ada yang mau cantik ini Kak, kasih aku di harga Rp750.000 ya, 7,5 aja. Oke. Oke, gitu aja Kak, sudah aku review semuanya. Kalau ada yang suka langsung aja di screenshot, chat ke toko, bisa di WA ke nomor 08 17 277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung, dan jangan lupa di order travel size letter care kami dan juga paket sorry ya. Itu ada suara anak aku enggak? Ada paket gold untuk keperawatan kulit asli dari Renata's Closet ya. Ini di Rp250.000 aja Kak dapat yang besar-besar ya. Atau ini yang travel size Kakak dapat yang bisa dibawa untuk sehari-hari ya, nggak berat ya. Oke, gitu aja Kak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.